Sobat Konservasi, ini adalah jenis kukang Kalimantan dan ini merupakan satwa liar yang dilindungi. Nah, bagi Sobat Konservasi yang sebelumnya belum menemukan satwa jenis ini, sebaiknya tidak usah diambil karena dia dilindungi. Tetapi apabila situasinya tidak memungkinkan, artinya situasi di situ dia terluka atau banjir, kita bisa untuk menyelamatkan sementara dan bisa dilepasliarkan kembali atau diserahkan ke pihak BPSDA. Nah, sepertinya aja lambat, tapi kalau kita tidak berada di sekitar dia, pergerakannya cepat sekali. Tapi kalau kita lihat sini, sepertinya dia sangat malas sekali dan malu-malu. Dia nggak mau makan pisang. Kita mau cek kelaminnya dulu. Giginya tajam, bro. Oke. Okay.